Hey guys, selamat datang kembali di channel Kreatif Mas Day Channel. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan bagikan sebuah tutorial yang sama, yaitu tutorial cara mengatasi HP Xiaomi layar tidak bisa disentuh. Jadi di video yang lalu sudah saya buatkan tutorial, cuma ini ku buatkan tutorial lagi untuk HP Redmi 5A. HP Xiaomi Redmi 5A. Untuk yang tutorial kemarin HP Xiaomi tapi nggak tahu mereknya, nggak tahu tipenya. Dan kemarin ada yang minta dibuatkan tutorial yang Redmi 5A. Oke? Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan di videonya, jangan lupa support channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan, guys. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini disentuh tidak merespon kan. Nah, jadi caranya kita klik geser ke atas untuk membuka. Kita klik, lalu kita klik dua kali. Selanjutnya kita menggunakan dua jari, seret. Nah, maka akan seperti ini. Ini pun digerak-gerakan nggak mau, guys. Tuh, nggak mau. Nah, caranya kita masuk ke pengaturan setelan. Kita klik satu kali, kita klik dua kali. Nah, ini kan tempat nganunya kan di bawah kan, guys. Jadi ini harus kita keangkat ke atas. Jadi caranya kita menggunakan dua jari lagi. Kita ke atas, set. Set. Nah, jadi seperti itu, guys. Lalu kita pilih setelan tambahan. Seperti tadi kita klik dua kali lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke aksesibilitas. Jret, lalu kita klik dua kali lagi. Nah, ini sudah kita sudah memasuki di ini sudah kita sudah berada di langkah terakhir. Jadi kita pilih tail back. Kita klik dua kali. Nah, lalu kita ini kan aktif, guys. Lalu kita matikan, klik dua kali lagi. Lalu kita pilih oke. Oke juga dua kali lagi. Tek-tek. Nah, beres, dan ini sudah sehat walafiat. Kita tes, no nyaman, bi nyaman. Oke, guys. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dari saya ucapkan terima kasih sudah nyimak sampai akhir, dan jumpa lagi di tutorial saya berikutnya. Bye bye.